Assalamualaikum teman-teman, ada TV merek Sub Alexander ya mas ya. Nah, ini punya temen yang punya itu. Slim, Alexander. Alexander Slim, Slim 2. Nah, penyakitnya kayak gitu tadi udah nyala sih. Udah nyala agak berapa sekitar 5 menitan ya. 5 menit 10 menit cuma terus kayak gitu ya. Nah, paling ini nyala lagi. Nanti paling terus mati lagi. Udah mati. Protek. Oke, langsung kita cek. Oke, kayak gini dalamnya. Ini untuk elko. Elkonya sih secara fisik tidak ada yang lembung ya. Tapi biasanya rangkaian ini vertikal ini yang bikin protek regulator sini, mungkin retak-retak terus elko-elkonya ya, walaupun secara fisik tidak kelihatan rusak ya, tapi biasanya diukur pakai alat ya, SR meter, nanti perlu ketahuan agak kering. Oke teman-teman, ini sudah kita solder ulang semua dan kita cek elko-elkonya tidak ada yang rusak. Jadi mudah-mudahan kemungkinan hanya solderannya yang apa ya, memang tadi kita tes itu sempat lama ya, memang sempat nyala lama. Biasanya kalau protek itu paling cuma berapa detik itu ya, terus mati lagi. Tapi tadi sempat lama, jadi kemungkinan hanya retak-retak saja, dan karena tadi agak lama ya, mungkin panas sebenarnya, terus sehingga yang retak itu terus tidak konek sehingga mati ya mungkinnya. Oke, kita coba kita tes dulu ya. Kadang tidak mati lagi. Oke, kita coba dulu, kita hidupkan. Paling sekitar 10 atau 15 menit ya kita pakai. Nah, tadi sekitar 6 menit, 6 menit, 10 menit nanti. Oke, kita tunggu sekitar 15 menit nanti ya. Anggap dulu. Oke teman-teman, ternyata masih standby. Nah, ini berarti protek kalau kayak gini. Tadi sih awalnya memang sempat lama ya.
sekitar 10 menit. Ini baru beberapa detik. Kita cek lagi saja. Oke teman-teman, sudah kita tes agak lama tadi ya. Jadi sudah, kayaknya sudah beres. Angkanya ini ada Elko ya. Elko nilainya 100 mikro. 100 mikro 50 volt dan 4,7 mikro 50 volt. Ini yang 100 mikro ini bagian vertikalnya. Jadi memang kerusakannya enggak cuma dikit banget ya, jadi seperti enggak rusak, jadi memang harus setelah kita teliti lagi, memang agak udah agak suak ya, cuma dikit banget. Jadi setelah kita ganti ya langsung bisa nyala, agak lama dan hanya itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat.